Kembali hadir di hadapan Anda pemirsa Liga Balap Kelereng yang diselenggarakan oleh Marberan Indonesia. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan lanjutan Liga 3 yang akan dilangsungkan di sirkuit Balipat, sirkuit ketujuh di Liga Kasta ketiga ini. Dan ternyata sisa race di Liga 3 hanya tinggal 5 race lagi pemirsa. Sungguh tidak terasa, sebentar lagi kita melalui 13 pekan dalam pergelaran Liga Balap Kelereng ini. Pastinya Anda sudah menyaksikan beragam aksi menyalip dari tim-tim balap kelereng, baik di Liga 1, Liga 2, ataupun Liga 3. Bahkan kudeta pimpinan klasemen semakin sering terjadi pemirsa di putaran kedua ini. Dan ternyata saat ini tim Persinga Ngawi berhasil memuncaki klasemen setelah mengkudeta Putra Sinar Giri yang memimpin di minggu lalu. Persinga Ngawi unggul 2 poin dari Putra Sinar Giri pemirsa. Dan di posisi 3 ada Karo United dengan 155 poin. Sementara Perseta Tulungagung sepertinya mulai bangkit di awal putaran kedua ini dengan menempati peringkat 4. Sementara di layar kaca Anda pemirsa, tim yang start di posisi depan adalah Persidi Idirayak yang berhasil menang di race 12. Tim Hamok Laju ini menurunkan pemain bertipe bertahan, yakni R. Rahmadi. Tiga tim di belakangnya juga memasang markman. Dan ada 4 tim ternyata pemirsa yang menurunkan sprinter mereka, yakni ada PSGC Ciamis, Kepricaya, Persibas Banyumas, dan Putra Sinar Giri. Dan inilah sirkuit ketujuh di Liga 3, yang di sirkuit Balipat, yang terletak di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Dan semoga saja sirkuit ini menyuguhkan keseruan dan ketegangan. Dan seperti biasa pemirsa, bising suara penonton selalu menambah atmosfer di setiap race balap kelereng. Teriakan dan chant yang mereka nyanyikan membuat balap semakin meriah. Dan juga banner tetap mereka bawa pemirsa, yang bertuliskan kalimat penuh semangat. Dan di garis start pemirsa, seluruh tim balap kelereng sudah berada di posisi start mereka masing-masing. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan race ke-13 ini yang dilangsungkan di sirkuit Balipat. Dan sudah dinyalakan tanda start pemirsa, dan race 13 sirkuit Balipat melaju. Dan Karo United melakukan start dengan baik sekali pemirsa. Oh, langsung disalip oleh 2 tim sekaligus. Kini AS Abadi yang memimpin pemirsa di lap ini. Dan yang mengejarnya kini adalah Persika Tegal yang sangat cepat sekali mengejar AS Abadi. Kehilangan pimpinan balapan AS Abadi pemirsa, dan yang menyalipnya adalah Persika Tegal tadi. Oh, tapi kembali AS Abadi memimpin, berhasil menyalip Persika Tegal pemirsa. Luar biasa di lap pertama tadi, 3 kali overtake pimpinan balapan terjadi. Oh, AS Abadi menambah bantuan tikungan dan langsung terancam posisinya pemirsa. Sangat rawan disalip kini, mampukah AS Abadi bertahan dari serangan Sleman United atau Persika Tegal yang cepat sekali di sana. Oh, di marking upaya Persika Tegal membuatnya semakin jauh jaraknya pemirsa dengan AS Abadi kini. Bahkan Persika Tegal juga sudah disalip oleh Sleman United. Oh, di sana menyerang Sleman United, dan di posisi pertama kini Sleman United tidak tanggung-tanggung. Sleman United menyalip 2 tim sekaligus dan langsung memimpin kini. AS Abadi kembali memimpin, dan Sleman United disalip banyak tim di sana pemirsa. Oh, Karo United memimpin, berganti lagi pimpinan balapan pemirsa. Sungguh balapan yang seru sekali di 2 lap awal ini pemirsa. Sering salip terus terjadi antara tim-tim balap kelereng. Oh, Sleman United kedua mengejar Karo United kini, dan sepertinya akan menyalip Karo United, tapi gagal. Oh, gagal Sleman United menyalip, padahal tinggal sedikit lagi. Dan kini lap keempat pemirsa, dan Sleman United cepat sekali di sana. Namun sayang sekali kecepatannya tidak bertahan lama dan membuatnya ditinggal jauh oleh Karo United. Bahkan kini posisi Sleman United tampaknya sedang terancam pemirsa oleh tim di belakangnya. Namun Sleman United masih bertahan di posisi 2 dan masih berusaha mengejar Karo United yang masih menjaga kecepatannya pemirsa, sehingga jaraknya dengan tim-tim di belakangnya masih cukup jauh di sana, dan membuat Karo United merasa aman kini di posisi pertama. Sudah 5 lap terlewat si pemirsa, dan Karo United kembali memimpin di race ini. Tapi kembali lagi ya terancam, tapi untuk saja tadi bisa di-marking. Ancamannya datang dari Kepricaya, menyalip Kepricaya pemirsa, dan berhasil memimpin untuk kali pertama di race ini. Namun di tikungan zigzag, Kepricaya harus waspada di track itu. Dan benar saja pemirsa, banyak tim mulai mendekat di sana. Sementara Karo United kini terlempar jauh ke belakang. Oh, banyak Kepricaya, hampir saja disalip pemirsa. Kuat sekali pertahanan Kepricaya tadi.
Oh, Persita Tulungagung pemirsa, untuk kali kedua di Liga 3 keluar lintasan dan tidak mendapatkan poin. Putaran kedua ini sepertinya tidak bernasib baik bagi Persita Tulungagung pemirsa. Sudah dua kali gagal finish dan menyebabkan posisinya di klasemen merosot. Sungguh penampilannya tidak konsisten Persita Tulungagung. Oh, kita lihat Persibas Banyumas tadi mendapatkan marking yang telak sekali yang membuatnya kehilangan posisi 2. Dan terlihat ada banyak tim di belakang Persibas Banyumas dan kembali tertekan Persibas Banyumas pemirsa menuju lap ketujuh ini. Oh, kembali lagi terjadi insiden keluar lintasan pemirsa dan dialami oleh Persibat Batang kini. Oh, terjadi perebutan pimpinan balapan. Persidi diraih berhasil menyalip dua tim di depannya dan memimpin untuk kali pertama di sirkuit Balikpapan ini. Namun di jalur zigzag inilah tantangan Persidi dirayak, namun tampaknya berhasil dilalui dengan mudah sekali. Ini di sektor terakhir ini, tantangan selanjutnya bagi Persidi dirayak, dan kembali lagi dilalui dengan tanpa hambatan pemirsa. Luar biasa tim Hamok Laju. Dan setengah lap sudah berlalu dan Persidi dirayak semakin jauh pemirsa, meninggalkan para kompetitornya. Dan terlihat tadi ada Sleman United cepat sekali dan kini ia berada di posisi 2, sepertinya berusaha mengejar Persidi dirayak. Dan di bagian zigzag inilah kesempatan terbuka lebar, namun jarak Sleman United masih terlalu jauh pemirsa untuk memanfaatkan jalur zigzag dan merebut posisi pertama. Oh, Perseka Tegal di sana menyerobot dan di posisi 2 kini tanpa penjagaan Sleman United sepertinya. Dan masih memimpin jauh Persidi dirayak pemirsa, dan Sleman United sudah kembali di posisi 2 dan langsung saja memberikan ancaman kepada sang pimpinan balapan saat ini yang di Persidi dirayak. Dan tampaknya pertahanan Persidi dirayak perlu dikuatkan lagi karena banyak tim mulai mendekatinya kini. Sang rawan disalib di trek zigzag dan perombakan posisi terjadi besar-besaran pemirsa setelah melewati jalur zigzag tadi. Kini di posisi 2 berpindah tangan ke PSG Ciamis, sementara Sleman United terlempar ke posisi 7. Jalur zigzag di sirkuit Balikpapan ini memang perlu diwaspadai pemirsa oleh tim-tim balap kelereng karena sebelum masuk ke jalur itu trek yang dilalui sangat curam sekali sehingga body contact round terjadi di sana dan membuat perubahan posisi berganti secara drastis sehingga perlu berhati-hati lagi di trek zigzag ini. Dan Persidi dirayak kembali melewati trek zigzag dengan mulus tanpa mendapatkan tekanan dari musuhnya. Dan di posisi 2 kini kembali ditempati oleh Persibas Banyumas dan Karunaci juga mulai terlihat di sana pemirsa. Lap 11 pemirsa, dan Persidi dirayak masih saja memimpin jauh, belum tergoyahkan sejaya mengambil alih posisi pertama. Namun kini ia sedang terancam, Persibas Banyumas melakukan overtake pemirsa, dan kini memimpin jalannya balapan di lap ini. Oh, Persidi dirayak kembali disalib, kini tekanan meralih ke Persibas Banyumas, disalib di jalur zigzag pemirsa oleh Persika Tegal. Dan tentu saja Persibas Banyumas melakukan serangan balik, kini kembali lagi Persibas Banyumas memimpin saat melakukan serangan balik. Semakin seru dan menegangkan pemirsa menjelang berakhirnya balapan ini di sirkuit Balikpapan ini. Dan kini di posisi 2 juga sudah berganti pemirsa, namun jarak Persidi dirayak di posisi 2 sangat jauh dengan Persibas Banyumas. Cukup aman posisi Persibas Banyumas sepertinya, namun tentu saja kewaspadaan tidak boleh longgar karena sewaktu-waktu tim-tim di belakangnya bisa saja tiba-tiba menyerang dan menyalipnya di sisa lap ini. Dan juga drama lap akhir harus diwaspadai oleh Persibas Banyumas pemirsa. Lap 13 pemirsa, tersisa 2 lap lagi dan kini persaingan di baris depan sedang berlangsung antara Persibas Banyumas dan Persidi dirayak. Kita lihat saja apakah 3 lap ini menjadi milik kedua tim ini ataukah akan terjadi drama yang tidak terduga yang membuat kedua tim ini terlempar ke baris belakang. Dan Persibas Banyumas dan Persidi dirayak sangat dekat sekali selain bersisian pemirsa, namun Persibas Banyumas masih bertahan di posisi pertama tapi tekanan dari Persidi dirayak belum berakhir pemirsa. Tersisa 2 putaran pemirsa, sebentar lagi akan berakhir balapan di sirkuit Balikpapan ini. Dan persaingan finish pertama masih diperebutkan oleh Persibas Banyumas. Akhirnya pemirsa, Persidi dirayak berhasil juga menyalip Persibas Banyumas yang sedari tadi selalu menghadang lajunya untuk menempati posisi pertama. Namun ini bukan akhir Persidi dirayak karena masih ada lap terakhir yang bisa saja disalip Persidi dirayak pemirsa, gagal melakukan marking terhadap serangan Persibas Banyumas. Dan inilah peluang terakhir bagi tim-tim balap kelereng untuk meraih poin sebaik mungkin di race ini. Dan juga kesempatan terakhir bagi Persidi dirayak untuk menyalip Persibas Banyumas dan memenangi race di sirkuit Balikpapan ini. Dan kini kembali kedua tim ini bersaing di baris depan pemirsa dan bahaya di jalur zigzag ini pemirsa, namun berhasil dilalui dengan mudah oleh Persibas Banyumas. Dan tikungan akhir ini kesempatan Persidi dirayak, namun sayang sekali tidak dimanfaatkan dengan baik sekali karena Persibas Banyumas sudah memasuki garis finish dan memenangi race ketiga
kelas ini. Dan ini menjadi kemenangan pertama bagi Persibas Banyumas di ajang Liga 3 Mabaran Indonesia. Sangat layak Persibas Banyumas menang pemirsa dengan performa yang apik sekali. Selamat sekali lagi Persibas Banyumas. Dan inilah hasil lengkap balapan ini pemirsa. Persibas Banyumas yang menurunkan sprinternya berhasil meraih 25 poin setelah finish pertama. Sementara Persidi Derayak menempati posisi kedua dan di posisi tiga ditempati oleh sprinter Kepricaya pemirsa. Sementara sprinter lainnya yang juga meraih hasil positif di race ini adalah sprinter PSKC Ciamis. Namun tidak dengan sprinter yang diturunkan Putra Sinar Giri karena pemainnya hanya finish di posisi 15. Dan kita lihat tayangan ulang di race ini pemirsa. Di sana Sleman United yang jauh di belakang Aisyah Abadi sangat luar biasa sekali mampu mengejar Aisyah Abadi dan menyalipnya dan merebut pimpinan balapan di awal race ini. Di lap kelima pimpinan balapan kembali beralih dan tim yang mengambil alih ada Kepricaya pemirsa. Di sana Kepricaya berhasil menyalip Karu United di tikungan ketiga. Tikungan ini memang kerap terjadi perebutan posisi pertama. Sementara di sektor zigzag ini juga sering terjadi saling salib karena terkena marking oleh tim di depan seperti yang dialami oleh Karu United ini pemirsa yang terlalu dekat dengan Kepricaya sehingga membuatnya mendapatkan marking telak. Dan inilah insiden pertama di race ini yang dialami oleh Perseta Telungagung dan lagi-lagi pemirsa penyebab keluar lintasan adalah timing yang buruk sekali. Kembali lagi insiden keluar lintasan terjadi dan nasib buruk itu dialami oleh Persibat Batang yang juga melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Perseta Tulungagung. Di lap ketujuh ini adalah awal mula ketangguhan Persidi Derayak pemirsa yang setelah menyalip Kepricaya dan Persedan dan Pasar. Setelah aksinya ini Persidi Derayak selalu mampu menjaga kecepatannya hingga garis akhir sehingga berhasil finish kedua. Dan inilah salah satu aksi dari sang pemenang race ini yaitu Persibas Banyumas. Terlihat di sana Persibas Banyumas memanfaatkan kesalahan Persidi Derayak yang melebar saat akan berbelok. Namun Persidi Derayak tentu saja tidak tinggal diam dan langsung membalas dendam kepada Persibas Banyumas di tempat yang sama pemirsa di tikungan ketiga sirkuit Balipat ini. Dan kembali lagi pemirsa, persaingan memperebutkan posisi pertama terjadi antara Persibas Banyumas dan Persidi Derayak. Dan kali ini terjadi di tikungan akhir. Dan lagi-lagi cara Persibas Banyumas melakukan overtake dengan memanfaatkan kesalahan Persidi Derayak yang melebar. Dan kita lihat pemirsa, perolehan poin di race ini. Persingga Ngawi yang tidak terlihat bersaing ternyata masih memuncaki klasemen Liga 3. Dan di belakangnya ada Persidi Derayak yang naik 3 peringkat setelah meraih 2 kali hasil positif di 2 race terakhirnya. Sementara Putra Sinar Giri semakin terpuruk saja pemirsa dengan hanya meraih 1 poin di sirkuit Balipat ini. Dan di tribun pendukung Persibas Banyumas akhirnya merayakan kemenangan tim kembangan mereka, kemenangan pertama di Liga 3 ini. Nah pastinya mereka tentu berharap agar pesta kemenangan ini bisa berlanjut di race selanjutnya dan bisa bersaing memperebutkan gelar juara. Dan berakhir pertemuan kita pemirsa di race 13 Liga 3 ini yang dilangsungkan di sirkuit Balipat. Persaingan dua tim di lap-lap akhir memberikan kita adrenalin yang menegangkan. Dan semoga di Liga 2 nanti yang dilangsungkan di hari Kamis lebih seru dan menegangkan. Dan tidak henti-hentinya saya mengingatkan Anda untuk berikan like dan subscribe serta bagikan video-video Marbaran Indonesia agar semakin banyak yang ikut bergabung dengan Anda dalam menyaksikan setiap race Liga Balap Kelereng. Dan sampai di sini saya menemani Anda. Sampai jumpa.